100 like setiap video. Penting untuk algoritma dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tunak tengok video lain, suka hati Anda. Adakah Azam Azih akan tinggalkan Seri Pahang? Jika betul, ke mana Azam Azih akan pergi? Azam Azih telah bermain di Pahang seumur kariernya. Dilahirkan di Jengke 21 Maran, Azam Azih bermula kerjaya di Pahang bawah 19 tahun. Dia telah membuat lebih 100 penampilan bersama pasukan Pahang sejak 2015. Pada tahun 2015, kerjaya Azam Azih terhenti seketika kerana alami kecederaan ACL. Azam juga memenangi Piala FA 2018, jaringkan gol kedua Pahang di final. Dia juga bantu Pahang jadi naik juara Liga pada 2017 dan 2019. Jadi, kenapa Azam perlu pindah? Kerana pengurusan kelab tidak serius dalam pembangunan dan naik taraf. Seri Pahang tidak memohon lesen AFC dan tiada pusat latihan. Walaupun Pahang naik juara Liga dua kali, pasukan tamat tempat ketiga yang pergi AFC. Sebagai pemain kebangsaan, Azam Azih layak bermain di peringkat AFC atau lebih baik di Liga Juara-Juara. Dikatakan kontrak Azam akan tamat pada tahun ini. Jadi, kelab mana yang sesuai untuk Azam Azih? JDT. Kelab Musajaya adalah kelab semua pemain nak sertai, tapi tidak bagi seorang pemain tengah. Syamil Kuti, Dana Amir dan Azmi Faiz kurang masa bermain pada musim ini. Kedah Darul Aman, peluang bermain di AFC adalah penting untuk Azam Azih. Kedah juga perlukan holding midfield, terlalu mudah dibolosi di bahagian tengah. Penang, satu lagi kelab dengan slot pertandingan AFC. Jika Enric berpindah ke selatan, bahagian tengah Penang boleh diisi oleh Azam Azih. Terengganu FC, Faizal Halim membuktikan pemain buat pilihan bijak keluar dari Pahang. Isu utama adalah situasi adakah Litak dan Habib Harum akan dikekalkan. Terengganu telah mempunyai ramai pemain tengah dengan Desi Marcel sebagai backup. Selangor, bagi Min, Selangor adalah pilihan tepat. Bahagian tengah Selangor perlu kepada pengalaman. Manuel Conrad yang dibawa masuk juga kurang impak musim ini.